Ketemu lagi bareng Andre dari Makan Keliling. Siang ini mau ke Sate Kambing Pak Tupan. Nah, Sate Kambing Pak Tupan itu katanya satenya besar-besar. Terus yang favorit katanya tongsengnya sih. Ini mau nyobain ke sana. Di utaranya perempatan Tajem. Jadi Jogja Bay ke utara, agak pelosok ke utara dikit gitu ya. Langsung ke sana aja yuk. Anterin apa mawon bu? Sate tongseng beli. Sate tongseng beli. Oh, tangkle. Sate nya setunggal. Tongsengnya setunggal. Iya. Gulenya setunggal. Iya. Cari di. Iya. Orang kain pilih sekarang. Sekulen setunggal mawon. Iya. Separuh ting bu. Iya. Tahun pinten, Bu? Tahun 80. Ya. Asmane Pak Tupan niku? Pak Tupan niku. Oh, niku Pak Tupan. Oh, nggih. Putune pun 7. Putune pun 7 nggih. Anake papak komentas 3 kali rajin. Ini niku, Pak. Lah nek jenengan niku? Kula Sunati. Sunati. Jadi Pak Tupan. Oh, Pak Tupan ini pun pengamat bisa nih. Potongan dagingnya agak tuh nih gue. Gih mengerti nih gih, Riki mengerti. Saat ini pun gue tadi sok yang biar mah. Rian pre pun tuh mbak. Nah biar apa apa murah nih saat ini udah semua orang tuh. Oh, bisa sih nggak arti gitu. Sate, sate, sate. Waktu ini sate, kita bawa sate. Nek. Rien nggih, agunge tak mesen niku. Simpel ya. Oh, nggih to. Langsung meleh. Wah, berarti niki pun anu nggih. Pun rada sudo nggih. Ukuran. Apa? Ini tuh satenya di sini kalau dilihat itu potongan dagingnya besar. Tapi ternyata kata ibunya ini sudah menyusut dulu lebih besar lagi. Bu, ini aku sak porsi pinteran? 28 sama nasi sama minum. Kalau likur pun kali sekul kali ngimik gitu? Oke. Okay. Macet ya mas. Kayak ini kok nanti pirang-pirang minggu kan dibungkus tok. Nah itu tiga hari ini. Oh pas pas PKM ini? Wah ini kok kok ya lengganan mulai meneh, lengganan mulai meneh. Wah.
Buka jam ini tutup jam ini Bu. Nek buka niku mesti jam 09.00. Nek tutup itu enggak tentu, kadang bar mahir, kadang bar misak. Oh. Orang nanti jam 08.00 nek saiki masih ngantuk. Nek siang-siang habis niki nggih pasti buka nggih. Ndutuk saiki bar prai 10 dino ya, Mas. Kita dino bar prai 10 dino. Oh. Buka dulu WS ya. Ini satenya, terus ini tongsengnya, sama ini gulenya. Jadi pesen 3 macam buat cobain semuanya. Tapi nasinya cuma pesen satu. Satu porsinya kalau komplit itu 28.000. Nah kalau nggak pakai nasi, nggak pakai jeruk, nggak tahu berapa. Ntar ya, tak tanyain di akhir video. Ini tuh satenya, liatin. Kalau satenya dagingnya besar-besar, tapi katanya ini sudah susut, jadi size-nya tuh segini nih. Ini jari, ini daging, ini nih. Oh, jadi dapat 3 ruas jari, terus besar. Dan dulu katanya lebih besar lagi daripada sekarang. Sekarang itu lebih kecil karena harganya apa-apa mahal, kalau dulu murah. Nah, cobain dagingnya dulu ya. Ini kan tadi bubuk mericanya udah ditabur di atasnya, jadi bubuk mericanya tuh dominan. Terus sebelum dikasih bubuk merica, berarti kayaknya kayak dikasih disiram bumbunya gitu ya, disiram kayak bumbu kecap. Mericanya dominan, dan kalau dari dagingnya empuk, enak, manis. Coba kalau tak siram kuahnya ya, siram kuahnya biar bumbu mericanya, biar mericanya nggak terlalu dominan banget. Nah, oh satu lagi, ini itu nggak ada brambangnya, tapi ada cabenya. Nih, kan biasanya ada brambangnya, ini cuma ada kol, ada kobis, ada timun, sama cabai, jadi nggak ada brambangnya. Mana tadi ya, sate yang udah tak siram-siram. Ini nih. Ini udah disiram, dicelupin ke kuahnya nih. Dapetnya satenya manis, dan kalau tadi daging, ini sekarang dapetnya yang lemak. Kuahnya pedes, manis. Tak cobain yang dagingnya ya. Ini yang daging. Kalau tadi lemak, ini daging. Udah disiram kuahnya. Ini overall dagingnya empuk, enak. Kuahnya manis, nggak kemanisan. Terus kalau nggak dicampur, dominasi mericanya bakal ngumpul di lidah. Jadi pas telah disajikan, siram sama kuahnya ya. Nah sekarang cobain tongsengnya nih. Tadi nggak minta daging ya. Jadi tongsengnya campur. Ada dapat balungannya juga. Cobain kuah tongsengnya dulu. Ini udah ada cabenya langsung. Jadi kalau kalian pesen nggak pedes, bisa langsung request nggak pedes nih. Kuahnya dulu. Ini kuahnya tuh nggak begitu kental, manis, sama pedes. Gurihnya sedikit, tapi manisnya kuat, manis, pedes, langsung pedes, pakai nasi ya.
dominasi manisnya dari tongseng tinggi banget. Terus secara keseluruhan kuahnya enak buat campuran nasi. Ngawi. Sekarang gulenya. Wah, gulenya harusnya gurih. Tapi kalau lihat dari warnanya, bentar. Nih. Ini tongsengnya, ini gulenya, warnanya hampir sama. Nah. Cobain kuahnya ya. Kalau ini sama sekali nggak ada manisnya, jadi manisnya tipis banget, gurihnya dapat, dan kambingnya yang ini aromanya lebih kuat daripada yang tongseng. Kalau tongseng nggak begitu kuat aromanya, kalau ini gulenya kuat banget aromanya dan ini gurih. Oh. Babatnya banyak. Gulenya babatnya banyak, jeroannya banyak, ada balungannya juga. Oh, wis komplit tenan. Nasinya tadi cuma pesen setengah aja, sedikit aja. Wah. Kalau aku di sini suka satenya sama gulenya. Kuah gulenya kendang banget. Ini daging sapinya campur jeroannya dari gule nih, mantap banget. Tinggal tanya habisnya berapa. Yuk. Sampun, Bu. Dari situ berapa? Dinten? Tongseng satu, gulai satu. Nasi itu sama aruh. Munjuk, setunggal? Iya, setunggal. Jadul sipun. Bisa tujuh. Habisnya 67. Ini apa ya, satenya kalau buat aku enak. Nah, yang suka sate kambing harus cobain kesini. Sate kambing Pak Tupan di Babadan Utara, perempatan Tajem. Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa dikasih jempol. Kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat, bisa tulis di komen. Yang sudah nonton tapi belum subscribe, bisa subscribe sini. Pencet juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap kali ada update video terbaru. Senang banget juga kalau kalian mau nge-share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.